Masih di Insight Pagi pemirsa, ini ada perkembangan kasus dari A.A. Gatot. Hah, perkembangan tapi gak mekar-mekar kayaknya karena masih panjang banget pemirsa. Masih ada urusan mengenai penyalahgunaan narkotika, terus kemudian juga mengenai tuduhan pencabulan kepada anak di bawah umur. Dan sekarang nih kita fokus ke salah satu urusan yang banyaknya itu mengenai kepemilikan senjata api. Betul, karena kemarin kan sempat diundang beberapa saksi ya, dihadirkan sebagai saksi Reza Artamevia, Alma Teana, Nabila Putri. Nah kemarin ada kesaksian dari langsung dari Agatotnya katanya. Langsung dari Agatotnya, cuman yang cukup menarik adalah dia mengatakan bahwa senjata itu bukan milik dia, melainkan milik AS. Nah makanya ketika diminta keterangan dari AS, mesti dong, mesti dikonfrontasi kan, mesti dicek kebenarannya. AS sayang sekali tidak bisa hadir karena urusan pekerjaan. Nah siapakah sosok AS itu? Langsung kita lihat ini di liputannya untuk Anda. Gatot Brajamusti lagi-lagi menjalani sejumlah pemeriksaan atas dugaan kasus penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual hingga kepemilikan senjata api ilegal. Seperti Selasa kemarin, pimpinan Padepokan Spiritual Brajamusti ini harus menjalani pemeriksaan sebagai saksi kepemilikan senpi ilegal di Polda Metro Jaya. Sayangnya Gatot yang tampak terlihat tegang, tak mau menjawab pertanyaan kalangan media seputar kasus berat yang menyeretnya sejak 2 bulan terakhir ini. Ya, pada hari ini AA tadi diperiksa berkaitan dengan sangkaan tentang kepemilikan senjata. Tadi dari puslapor ya, puslapor memeriksa tentang senjata dan ada 6 jenis peluru ya, panggil ya, dicocokkan apakah cocok atau tidak. Karena selama ini bahwa AA mengatakan mendapatkan peluru dan senjata adalah dari seseorang. Sehingga ini akan dibuktikan, disesuaikan dengan apakah sama senjata dan pelurunya itu milik seseorang tersebut yang memberikan. Jadi tentu ini aja adalah uji balistik ya. Uji balistik tentang apakah peluru dan senjatanya ini sama dengan yang dimiliki oleh Gatot atau sama atau tidak dengan orang yang telah memberikannya. Kedatangan Gatot sejatinya untuk dikonfrontir dengan pengakuan sosok AS, rekan lawas Gatot yang menurut Gatot adalah orang yang memberikan pistol-pistol yang disita polisi itu. Sayangnya sosok AS tersebut tak memenuhi panggilan pemeriksaan lantaran sibuk dengan pekerjaan. Jadi rekan-rekan, hari ini kami dari penyidik Subdirektorat Polda Metro Jaya, kami sudah melaksanakan salah satu rangkaian kegiatan penyidikan dari tersangka Gatot Brajamusti untuk terkait berkas senjata api, di mana kami bersama dengan pihak Puslapfor Mabespori sudah
spesifikasi jenis senjata api yang kami temukan di saudara Gatot Brajamusti beserta amunisinya, yang juga kami bandingkan dengan senjata api yang kami temukan dari salah satu terduga yang berkaitan. Nah, saat ini penyidik masih menunggu terhadap hasil pemeriksaan dari lapor tersebut sebagai bahan untuk proses pemberkasan kami. Kedepannya, saudara Gatot sudah dikoordinasikan dengan penyidik dari Subdit Renata maupun dari Sumdaling. Yang bersangkutan juga akan dilakukan pemeriksaan tambahan terkait pemberkasan untuk pidana dugaan pencabulan di bawah umur maupun terhadap tindak pidana mengenai jadi hari ini bukan dikonfrontir ya, jadi memang ada beberapa kegiatan yang memang seharusnya dihadiri oleh saudara AS, tapi karena bersangkutan sedang ada kegiatan jadi diwakili, dan karena tidak mengurangi esensi dari penyidikan jadi kami tetap terima dari wakilnya. Walau pemeriksaan terpaksa ditunda, pihak penyidik menyatakan akan tetap memeriksa AS pasca pengumuman pemeriksaan laboratorium forensik tentang kesamaan material senpi milik Gatot juga AS. Untuk pemanggilan selanjutnya kita lihat dari hasil pemeriksaan dari pihak laboratoriumnya. Setelah ada hasilnya, kami akan melakukan pemanggilan, ada beberapa saksi-saksi lagi. Itu berapa lama dari lapor hasil kedua? Secepatnya ya. Yang bersangkutan juga akan dilakukan pemeriksaan tambahan terkait pemberkasan untuk pidana dugaan pencabulan di bawah umur maupun terhadap tindak pidana mengenai jadi hari ini bukan dikonfrontir ya, jadi memang ada beberapa kegiatan yang memang seharusnya dihadiri oleh saudara AS, tapi karena bersangkutan sedang ada kegiatan jadi diwakili, dan karena tidak mengurangi esensi dari penyidikan, jadi kami tetap terima dari wakilnya. Walau pemeriksaan terpaksa ditunda, pihak penyidik menyatakan akan tetap memeriksa AS pasca pengumuman pemeriksaan laboratorium forensik tentang kesamaan material senpi milik Gatot juga AS. Untuk pemanggilan selanjutnya kita lihat dari hasil pemeriksaan dari pihak laboratoriumnya. Setelah ada hasilnya, kami akan melakukan pemanggilan, ada beberapa saksi-saksi lagi. Itu berapa lama dari lapor hasil kedua? Secepatnya ya. Tuh, secepatnya katanya. Betul. Jadi kayaknya kita gak usah mencoba menerka-nerka, menebak-nebak seperti apa jalan cerita selanjutnya. Soalnya bersambungnya bakal cepet nih, Mas. Kita kan langsung tahu akan dipanggil, akan diklarifikasi. Satu kasus sudah beres, baru berlanjut yang lainnya. Kan yang narkotika juga masih belum ada titik temunya juga. Pencabulan juga masih belum ada. Jadi ya udahlah, bisa bersabar-bersabar. Ya pasti kita akan memberikan update-nya. Benar, tapi kalau saya mau perhatikan beda dari tadi. Baik Gatot, maupun bapak polisinya, maupun pengacara. Kayaknya fashionable banget dari tadi semuanya ya. Pakai baju orange juga Gatot kayaknya masih cacat kacamata gitu. Ditanya cool gitu ya. Kamu Karen Delano atau Omes sih sebenarnya? Oh bukan ya, itu kayak fashion berarti ya. Bukan, nanti ya. Itu jatuhnya kita kasih ke siang nanti. Benar, ya, tapi siang. Mungkin jadi, masa jadi tips untuk yang masuk penjara tetap fashion? No. Kan enggak juga ya. Bukan, sebenarnya bukan kepenjaranya, tapi adalah saat ada kamera tuh di mana aja, ya pastikan kita berpenampilan prima. Betul. Gitu, betul ya, betul kasih? Saya setuju. Oke. Nah, kalau setelah ini pemirsa ada Caca Frederica nih yang katanya sempat masuk rumah sakit. Nah, ini juga enggak salah bermula dari awal dia memposting foto tangannya sedang diinfus. Betul. Ini apakah untuk sebuah peran sinetron mungkin atau sakit beneran? Kalaupun sakit beneran, sakitnya apa? Caca, get well soon. Kita akan lihat sesaat lagi tentunya di Insert Pagi.